Pelakon yang dulunya penuh kontroversi, Nizam Zaidi, kini nampaknya lebih tenang dan juga positif. Betullah, setiap ujian itu mampu mengubah hidup seseorang individu. Sekarang pun nampaknya Nizam Zaidi semakin elok nampaknya. Hello, hello. Alhamdulillah, everything is good. Banyak yang berubah after what happened to my personal life. Yelah, you pernah melalui fasa terendah yang dalam hidup you, bangkit semula. Bagaimana you melihat diri you sekarang? Semuanya dengan izin. Banyak benda yang saya belajar. Inilah hikmah yang saya nampak. Dan apa yang saya tak nampak, which is future, saya just lalu je. Sekarang ni nampak lebih tenang. Kita tahu you seorang Scorpio. Scorpio ni orang kata nampak tenang-tenang, tapi iman dia cepat goyah juga tu. Tak tahu lah, saya tak percaya sangat pada zodiak ni. Tapi macam saya cakap, saya tak baik, tapi baik-baik. Dia macam ni lah, jangan sangka yang tenang tu tak ada buaya. Jangan sangka orang yang tenang tu dia tidak ada kisah di sebalik ni. Ada, cuma kita tak perlu nak expose, tak perlu nak tunjuk pada orang. Cukup sekadar saya yang tahu. Mungkin orang masih menganggap you seorang yang problematic. Saya tak kira orang punya perception terhadap saya. I mean, saya jalan terus, saya tak peduli orang nak cakap apa. Biasalah, manusia tu ada kesilapan, ada khilaf kan. Once kita guna perkataan redor tu, which is saya tak boleh nak ungkir, saya tak nak cakap apa-apa pasal that thing. Saya cuba divertkan perasaan tu. What happen kalau aku teruskan? Mungkin ada hikmah di sebalik kejadian. Dan ya, agak berbeza lah kehidupan dulu dengan sekarang. Tapi berbeza yang ke arah lebih best. I give my love to my family. Masih ada rasa sayang tu ke? No man, dia macam ni lah. Apabila kita menghadapi sesuatu peristiwa, kenapa dia susah nak lupa? Sebab ada memori. But saya percaya Allah akan aturkan benda lagi best. Kau kena sabar je lah. Mungkin persediaan saya untuk nak ada jodoh nanti kan, kita tak tahu. Walaupun jodoh tak jumpa jalan lagi, ada macam tu kan. Sekarang ni alhamdulillah lah, dah lebih tenang. Kita tahu sebelum ni kan, you mengambil barang terlarang. Mungkin dulu pengaruh rakan sebaya, sekarang masih ada yang mengajak atau no, I dah stop? Ada tu ada lah. Eh Zam, nak okay, kan macam. But saya rasa ini ujian untuk saya, dan saya menjauhkan diri je lah. Saya tak pernah salahkan kawan-kawan ataupun sekeliling saya. But saya yang masuk dalam circle tu, dan saya salahkan diri saya. Saya nak ambil kesempatan kat sini, saya nak share. Guys, pilih circle yang betul. Jangan salahkan rakan-rakan korang. Korang kena pilih, kuatkan iman korang. That's what happened to me. Saya nak share kepada orang-orang. Apa-apa yang terjadi nanti, jangan menyesal.